Oke, salam sejahtera semua. So, untuk topik hari ini saya akan ajar kamu tentang pengiklanan melalui Instagram ad. Oke, kenapa kita perlu buat pengiklanan IG ad? Oke, so first adalah untuk mendapatkan lebih banyak viewer dan juga follower lah. Oke, so melalui pengiklanan IG, kamu boleh mempromote posting kamu kepada lebih ramai orang. Oke, lebih banyak audiens dan juga follower lah. Oke, begitulah biasanya Insta Famous menggunakan pengiklanan IG ini untuk mempromotkan dong punya Facebook page, IG page. Oke. Kedua adalah untuk memperkenalkan produk dan perkhidmatan kepada orang ramai. Oke. So ini adalah tujuan pengiklanan IG adalah untuk memperkenalkan produk dan perkhidmatan kamu kepada punya audien lah. So itulah tujuan dia. Ketiga adalah untuk brand awareness. Oke, brand awareness maksudnya adalah untuk memberi kesedaran kepada audien tentang kewujudan produk Anda. Oke, kewujudan produk Anda. So, bila kamu membuat pengiklanan IG, oke, so dia juga link kepada brand awareness lah. So, maksudnya orang tahu kewujudan produk kamu lah. Oke, so kalau kamu guna personal IG, hanya kawan-kawan kamu saya akan melihat. Tapi, bila guna pengiklanan IG, lebih ramai new audience akan melihat kamu punya posting. Keempat juga adalah untuk membina branding kamu lah. Oke. So tujuan pengiklanan juga adalah untuk branding Anda. Oke, so bila kamu membuat pengiklanan melalui IG, so bila mereka tahu lihat siap produk atau juga perkhidmatan kamu, mereka sudah tahu branding kamu, nama kamu punya company, okay, nama produk begitu. Oke. Kelima, dia adalah untuk kongsi informasi, oke, okay, tentang kamu punya bisnis, oke, okay, apa perniagaan yang kamu ingin jalankan, oke, okay, dia juga berkongsi informasi kepada audien, oke, okay, inilah tujuan pengiklanan IG lah, oke, okay. So next kita lihat macam mana cara membuatnya. Oke, okay, so cara membuatnya adalah senang saja. Pastikan kamu punya IG page itu adalah for business. Oke, okay? IG for business, bukan personal lah. Personal kita tidak boleh nampak yang ini yang promote. Hanya IG business. Oke, okay? Instagram for business saja boleh nampak. Oke, okay? So contohnya saya ingin mempromosikan posting ini. Ini gambar sushi lah. Oke, okay, kamu klik promote, and then di sini destination dia, mana kamu mau tujukan, your profile, your website, or your direct message. Oke, okay. Oke, okay, so ini adalah objektif dia. Di mana apa objektif kamu membuat pengiklan ini? Oke, okay, ialah sama ada audien kamu mau melihat kamu punya IG page. Oke, okay, kalau kamu ada link, kamu punya website for business kah, letak sini. Kamu punya YouTube video pun boleh juga letak sini di your website. Oke, okay. Kalau pelanggan tu ingin audien, pelanggan ataupun audien tu ingin bertanya tentang harga ni sushi, mereka boleh direct message lah. Oke, okay. So ini ada tiga lah, mana destinasi yang kamu ingin tujukan lah. Oke. Okay. Oke, okay, lepas kamu tekan next, oke, okay, contohnya saya pilih website. Oke, okay, pilih website. So, di sini saya ingin destinasi dia adalah untuk melihat video YouTube saya. Contohlah. Oke, okay, tentang macam mana video tentang sushi itulah. Oke, okay, so di sini ada action button. So, di sini dia ada learn more, shop now dan juga watch more. Oke, okay, terpulang kepada kamu mana kamu mau pilih. But kalau video, biasanya kita klik yang watch more lah. Oke, okay, kalau website, learn more lah. Oke. Okay. Nah, kalau macam business, shop now lah. Oke, okay, kalau mau jual produk dan jual perkhidmatan, shop now lah. Oke, okay, so ini dia punya action button lah. Kalau kamu mau contact us pun boleh juga terpulang. Oke, okay, sobat, untuk hari ini saya akan klik inilah website. Dia punya
URL adalah saya punya YouTube punya video lah. Okay, so dia punya button adalah watch more. Okay, bila kamu tekan next, dia akan kepada audience. So audience ni adalah siapa target market kamu. Okay, so kamu boleh create your own juga terpulang pada kamu. Okay, so just click next. Okay. So ini adalah select your target audience. Contohnya saya buat Vietnam lah. Okay, kenapa saya letak Vietnam? Sebab kebanyakan orang-orang Vietnam ni suka makan sushi lah. Mereka suka Japanese food. So saya letak salah audience name. Okay, namakan file audience name anda. Ini terpulang pada kamu lah. Okay, so tujuan asal saya adalah untuk audience Hanoi dan juga Vietnam lah. Tapi kamu boleh letak macam kuda, labuan, boleh juga, dan juga menggatal lah. So ini target lokasi anda ingin tujukan. So maksudnya kamu punya IG ad ni, iklan kamu yang tadi itu hanya lokasi ini saya akan melihat dia. Okay, macam di KL tidak akan nampak iklan sushi kamu, hanya di sini sahaja. Okay, faham tu? Okay, dan juga kamu boleh pilih age dia. Okay, so saya recommended 17 hingga 40 tahun lah. Tapi terpulang pada kamu. Tujuan saya pilih ini sebab IG ini khas untuk orang muda. So ini adalah contoh yang sesuai lah. Okay, so dia tengok kamu punya posting tentang apalah. Okay, sebab for me this one lah is yang suitable for this IG ad lah. Okay, so maksudnya di sini dalam lokasi ini ada potential 7 juta lebih lah akan melihat posting saya lah. Ini estimate sajalah. Okay, potential saja. Okay, then we go to next pasal duit. Okay, ini budget dia lah. So macam saya target budget dia adalah 1 hari RM12. Dia ikut budget kamu lah. Dia ada minimum juga tu, terpulang pada kamu mau buat. Okay, so siapa yang grup mana yang menggunakan IG ad ataupun Facebook ad, kamu akan dapat markah lebih lah. Okay, so untuk topik ini saya akan ajar kamu yang inilah. Okay, your total spend is RM24 over 2 days lah. So dalam 2 hari kamu kena bayar RM24 lah. So terpulang, so dengan RM12 1 hari kamu punya budget, potential dah adalah minimum 1,700, maksimum 4,500 audience yang akan melihat posting kamu. Okay, ini dia punya ratio dia lah. Okay, dia punya audience, total audience. Ini estimate saja. Okay, bila kamu sudah set budget kamu, dan kamu tekan klik, so dia akan bagi kamu ringkasan dia. Okay, so contohnya macam yang ini adalah destinations dia adalah video YouTube tu. Action button watch more. So bila orang klik ini, dia terus pergi ke link ini. Okay, audience Vietnam lah, ini kamu punya title lah. Okay, boleh edit. So budget dia adalah dalam RM24 untuk 2 hari. Okay, kamu bayar RM24 untuk 2 hari. So yang ini kamu boleh bayar secara debit card ataupun credit card. Okay, so klik ini saya create promotion. So biasanya iklan tersebut akan direview sebelum ia dipaparkan lah. Biasanya sekejap saja itu dalam within 5 minit. Okay, kadang-kadang ada yang 5 hingga 24 jam lah. Okay, mereka pun hendak nilai juga iklan kamu lah. Sama dia tidak semestinya mereka approve lah. Okay, so setiap iklan yang kamu buat ni ada yang mereka approve, ada yang tidak lah. So kalau yang tidak approve tu kamu kena baca dia punya. Itulah, pastikan anda baca dan ikut polisi pengiklanan IG ad lah. Okay, sini kamu kena baca dia punya guideline lah. Okay, so ini adalah contoh membuat IG ad untuk bisnes kamu lah. Ini the basic thing lah. So kebanyakan Instafamous pun guna ini taktik. Okay, kebanyakan businessman pun yang ada founder-founder pun menggunakan teknik ini. Okay, so ini the basic thing lah. Okay, saya harap kamu dapat belajar tentang teknik ini. Okay, so sekian. Terima kasih. Thank you.